Saudara warga kota, hari ini kita rian pasal Thai. TV Tiuk KL. Itu saya baru belajar dengan Kung Kru. Belajar bahasa Thai di Radio Malaysia Kuala Lumpur. Pemanggil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar, siapa di sana? Tante Richard. Oh, Richard. Richard Chat? Richard Thai, Thai. Mereka. Richard dari Thai. Ya. Richard dari Thai. Bukan. Thai satu ya kan. Thai ka. Thai krab. Thai krab. Kalau Richard nak kena krab di belakang. Krab di kanan belakang. Yeah. Richard tu dalam bahasa Thai tu macam mana? Richard. Richard bukan nama. 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 Oh, Richard tu tak ada maksud lah Richard. Bukan. Kalau saya nak cakap dalam Thai nama Richard tu kadang-kadang macam. Bahasa Thai tu Richard macam mana nak kata? Tak ada. Richard, maksud Richard dalam bahasa Thai macam mana orang Thai menyebut Richard? Ya. Macam mana orang Thai sebut Richard? Orang Thai sah. Dia akan pelat sikit kan? Dia akan sebut Richard. 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 Cikgu dalam bahasa Thai apa tu? Kru. Oh, kun kru tu tadi dah sebut cikgu dah. Itu cikgu lah. Kun cikgu. Kru tu maksudnya kun tu encik ke puan ke apa macam tu kan? Oh, bukan nama. Tak. Saya ingat nama cikgu tu. Kun kru. Nama kun kru kita Tengku Salmiah. Oh, kun kru Tengku Salmiah. Salmiah. Okey. Kun kru dulu, lepas tu Tengku Salmiah. Yes. Tengku Salmiah. Okey. Richard dari mana ni? Dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, ingat dari Thailand. Ini pelajar baru. Pelajar baru. Ya. Laki tu kena pakai grab kan? Dia bagi laki yang perempuan. Ada sebab-sebab dan belakang sebab kena bagi ni. Nak mengenal pasti yang mana perempuan yang mana lelaki. Tak ada sebab yang sebenar ya. Cuma sebab perempuan untuk nak melembutkan saja. Okey, terus kepada pelajaran ya. Okey. Sawadee krap. Sawadee ka. Cuaca panas sangat cuaca panas sangat sampai saya pening kepala. Akak ron cincin cun pom put her. Sedap punya bunyi. Macam berada di Siam lah. Okey. Yang satu lagi. Satu lagi tu dia ada dua. Akak rot leka tum pom put hua. Sedap lah Richard sebut. Boleh? Belum. Sedap. Okey. Kalau jawabnya ya sangat panas tu chai ka ron cing cing. Chai krab. Chai krab. Oh, chai ka. Tak ingat. Sebab Richard lelaki kan. Jadi chai krab. Ron cing cing. Chai krab ron cing cing. Kalau nak kata nama saya Richard dari Kuala Lumpur macam mana? Tadi saya dah dengar sikit tapi dah tak ingat. Tolong ajar semula. Pom chu. Pom chu. Pom chu Richard. Pom chu Richard. Jak Kuala Lumpur. Jak Kuala Lumpur. Orang Siam dia sebut Kuala Lumpur, dia sebut Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okey. Pom chu Richard jak Kuala Lumpur. Boleh. Boleh. Satu lagi, apa khabar? Apa khabar tu ri? Sabai di krab. Sabai di re krab. Apa khabar? Sabai di re krab. Itu apa khabar? Itu apa khabar? Kalau khabar baik, sabai di krab. Tak ada re lah. Tak ada re. Okay. Re tu pertanyaan. Okey, cuba tanya saya. Sabai di re kah? Sebab di krab. Betul lah tu. Bagus. Belajar baru pun. Kopun. Pandai pun Richard. Pandai pun dia. Selamat tinggal. Lakon krab. Lakon krab. Okey, sawadee ka. Lakon krab. Lakon krab, sawadee krab. Selalunya kita akan sebut sawadee krab bila kita nak pergi tau. Kita akan ucap macam kita pergi dulu tu kita kata bila kita jumpa pun kita akan ucap sawadee ka. Tapi bila kita nak pergi pun kita akan
akhir dengan sawaddee ka sama. Oh, macam tu. Selamat pagi, selamat malam tu sama tak? Semua sama. Tak tengok masa ya? Tak tengok masa. Okay. Cuma sawaddee saja. Okay, Richard. Kapun, rock crown crab, sawaddee crab. Sawaddee ka. Okay, terima kasih. Yuri semua bahasa you pandai ni ya. Monitor biasalah. Bagus. Oh, dia monitor kelas. Okey. Control. Yeah. Ban kong kun yu ti nai. Oh, ban kong chan yu ti. Control. Yeah. Kun cha kin ti nai. Wah, semua dah pandai kan. Khob kun ka. Saya yang terlupa. Ni dah pening ni cikgu ni. Dah tak tahu nak ajar apa lagi dah ni. Dah terlampau banyak sangat dah tahu ni. Macam mana ni Nazia? Tak apa, tak ada masalah sebab kita ada pelajar-pelajar berbagai kategori. Mungkin Ayang kita akan masukkan kelas yang lebih untuk lanjutan lah. Rasanya. Sama lah satu grup dengan Anissa. Tak apa. Luzia. Tak apa, tak apa. Ayang boleh jadi pemerhati. Pemerhati. Saya sukalah nama Ayang ni. Ya. Kenapa? Tapi walau bagaimanapun kita cuba ulang kaji apa yang Kungru. Ulang kaji? Kungru bagi tadi. Macam saya nak cakap kalau kita tanya dah makan ke belum macam mana? Tan leo yang ka? Yang ka. Kalau kita kata dah makan yang ka? Yang ka. Chan bahasa Thai nit noy. Chan pud bahasa Thai. Chan pud bahasa Thai nit noy. Dai nit noy. Chai nit noy. Lepas bahasa baru nak makan. Dia kata dia cakap Siam dapat apa? Sedikit lah. Saya ni bahasa Malaysia pun terbalik. Okey, kita ulang kaji. Okey. Cuaca nampaknya hari ini panas sangat sampai saya ni pening kepala lah. Akak rong ching ching chon kan chon chan put hua. Okey, kalau kita jawab ya ke? Chan chai ka rong ching ching. Oh, bukan ya ke tau? Betul. Ya. Betul. Ya. Panas. Kukru. Ya. Kalau kita nak tanya. Macam saya tanya tadi kongkru kan. Chan rak teka. Kalau nak jawab balik? Kalau orang tu pun sayang kat kita. Kita pun akan jawab chan dia kan ka. Maknanya sama juga di sini lah kan maksudnya. Chan dia kan ka. Okey. Chan ko rak te. Maksud dia macam tu lah kan. Kalau kita kata untuk tapi saya tak apa. Okey, untuk siapa ni? P. Oh, P. Mana ni? Di mana? Adalah tu. Okey, konkru. Okay. Bye-bye. Okay. Bye. Okey, kita ada pemanggil lagi 12. Ini kawan kita ni, konkru dia berasal dari Kedah. Betul kan? Kedah. Selalu balik duk pergi ke Betung, pergi shopping. Iya ke? Tapi tak pergi dengar lagu Siam ya. Tak pernah. Kalau orang Siam cakap cakap Melayu lagi sedap dengar. Orang Siam cakap Melayu kita tak reti. Tak apa, konkru aja ni, konkru aja. Ceras. Ceras. No dari ceras. No. Ya. Kita mula belajar no. Ayat dia selamat tengah hari. Sawadika. Tu sawadikra. Laki eh? Cuaca panas sangat sampai saya pening kepala. Ya, kau pening kepala. Dia memang betul kalau you pergi tengah panas keluar tu sakit kepala no. Sakit kepala. Akak ron cincin, cuncan pot hua. Satu lagi no? Akak ron leke, cun. Leken. 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 Ada N eh? Ada N. Leken. Akak ron leken. Cun pon kah? Cun chan. Cun chan pun boleh no? Sebab perempuan kan? Akak ron cincin ni tadi?
อากาศร้อนจริงๆชุนจันปวดหัวตัวอากาศร้อนเลอะเกอแล้วก็ลากีตัวนี้นี่ชุนชุนปนชุนปนปวดหัวเหลือเกินเนาะเดอร์แอนเหลือเกินเลี้ยเกินอากาศร้อนเลี้ยเกินitu sebut macam orang Siam lah tu keun agak ron dia keun orang kedah cakap Siam memang pandai agak ron dia keun no no jangan pun hua no ya kalau no nak rumi kan le keun dari tu no kena i tu kena buat tanda ke atas jadi i tanda tu lah i tanda lah l i le keun n tu lah k i tanda n keun le keun balik esok boleh lah banyak Siam kot tempat no pun kalau jumpa tapi tak bisa tak tercakap tak apa lepas ni bolehlah berbual mesra. Jawab dia. Chai ka tadi? Chai ka. Chai ka. Oh ada ka. Chai ka. Chai ka ron cin cin. Okey. Ini siapa nak jadi logat Kedah eh? Ni kongkro orang Kedah ah? Tak. Oi kongkro orang sana. Cakap macam orang Kedah ke? Cakap macam orang Kedah. Ada orang Kedah sebut tu. Oh, dia orang Kedah. Okey, bye. Okey, waalaikumsalam. Tu rumah boleh ya, Kun Guru. Cakap dengan orang Kedah, lidah jadi Kedah. Okey, masih lagi Radio Malaysia Kuala Lumpur 12.35. Kita bersama dalam Rian Ken Pas Hatai TV Tiyuk Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Betul balik. Dia lum jadi lam. Okey, kita ada pemanggil, Kun Guru. Saya cuba dapatkan siapa di talian waktu ni agaknya. Hello. Hello, sorry krab. Kek Selwa. Mampu rakyat pasal Thai Choga Sri Sedang. Itu dia Kun Guru. Sabadi rakrab Kun Guru. Sabadi ka. Sabadi rakrab. Nazia, Kun Nazia. Sabadi ka. Kun Nazia sabadi krab. Ini murid pintar kita ni. Pompon Pichai Chang Sri Sedang. Pomche Pichai. 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 Oh, dah ada nama Siam ke? Ya, Pichai. Oh, Pichai. Sejak bila Silva jadi Pichai? Itulah saya tunggu. Masih kenal tak, masih ingat tak nama saya? Kenal. Pandai jam. Masa kan tak kenal suara Cik Silva? Sebenarnya saya keteng. Apa tu? Keteng. 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 Dah lama kan? Dah lama kita tak. Saya suka dengar suara Kun Guru. Ya, ya ke? Alah, terima kasih. Nanti baik, balik. Peminat Kun Guru. Peminat. Peminat dalam bahasa Thai apa Kun Guru? Bahasa Thai tu dia fan. Dia panggil fan. Oh, dia panggil fan. Fan. Dia ambil daripada bahasa Inggeris ni. Fan. Okey. Kita apa ni buat ulang kaji? Kita talk tuan. Ingat lagi. Wan ni agak ron cing-cing. Cun pom buat hua. Tony, kalau Tony sekarang ha? Wan ni agak ron cing-cing. Cun pom buat hua. Sedang panas kah? Memang panas. Tapi macam mana saya pun heran macam mana Puan Nazia rasa tu. Saya? Ya, dalam aircon. Oh, saya dapat rasakan apa yang pendengar saya rasakan. Oh, ini bagus punya ni. Bagus ni. Dia tak mahu rasa sejuk, dia rasa panas juga. Walaupun macam pun sejuk dalam ni, saya tetap merasakan panas seperti pendengar-pendengar saya. Oh, ya, kalau orang lain lapar pun dia rasa juga. Saya memang lapar waktu ni, Cik Selva. Teramat lapar. Tanya orang yang kerap? Apa tu? Tanya orang yang kerap? Tahan leo yang kerap? Yang ka. Yang ka. Kamai. Rasa nak makan. Masih luar lah hari ni. Kapkun Kun Guru. Ka. Makan mai. Makan mai. Sawadee krab. Sawadee ka. Kita tadi ada seorang pelajar baru Kun Guru Richard tadi kan? Ya. Daripada KL. Dari KL. Dan kita masih lagi mengekalkan pelajar-pelajar lama kita. Agaknya siapa di talian? Hello. Hello, assalamualaikum Kak Nazia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kun Guru. Waalaikumsalam. Sabai Dika. Sabai Dika.
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ